yang menteri polisi nanti kembali saja apa yang kita rencok yang hari ini yang menerima apa yang menjadi keras Rio jumping sudah keras dan ini riset yang kurang baik apa yang menjadi oh kali ini masih dapat terima oleh Rio untuk kepala yaitu nomor 23 Alpian nomor 21 Alban nomor 14 Nergit nomor 12 Vigo nomor 10 Teguh nomor 8 Arya Libelo Kusnan dan nomor 4 Abdul itulah nama-nama para pemain dari Alban. Oke, kita sekarang akan diambil oleh FGM melalui Haji Faisal ya. Haji Faisal akan masuk menerima bola dapat terima di sana umpati saja keras pemain yang begitu tajam semasih lagi yang baru saja terjamin oleh nomor 8 yaitu saudara Arya ini akhirnya 1-0 ya kali ini akan melanjut menerima nomor Alban ya jadi sudah melanjut ya dapat terima di sana bagi bola tinggi sepertinya mengirim pada masih dapat terima dan menerima bola di sana oh kali ini wasit yang kurang baik dan akhirnya poin satu sama selesai ya kali ini Saluti akan melanjut menerima nomor bola Saluti Saluti ancang-ancang sebentar ya Saluti yang didatangkan dari Saluti satu Untuk FGM Kabupaten Jember, FGM akan melakukan menimbang
Melakukan jumping shot yang gagal, tidak melampaui dan terkena poin
untuk Albana. Ya, kali ini Albana nomor punggung 12 yaitu saudara akan melakukan dia pelan saja Rico. Ya, kali ini Albana terjerat. Gagal kembali Rio. Memang risiko yang kurang baik. Akhirnya tertinggal sangat jauh. 7 ada 18-11. Ya, Rico kembali akan melakukan pelan saja. Dapat terima lagi Rio di sana. Haji Special kali ini Raka dapat diterima kembali. Ada Tracer dapat diterima. Sosok yang begitu tajam akhirnya membuatkan poin 19-11. Ya, tim A diminta oleh Coach Ato Binijer dari FGM Kabupaten Cirebon yang diperkirakan FGM ini bakal memasuki fase grand final, tetapi sekarang di set pertama terhuyung-huyung angka yang sangat jauh 8 poin oleh Albana Bodeler Plumbon Cirebon. Ya, kali ini kembali yaitu saudara Vigo. Ya, Vigo, ancang-ancang sementara akan longsor. Vigo pelan saja. Kali ini memang tim out ini memecahkan konsentrasi dari anak-anak Albana yang tadinya bersemangat meninggalkan sangat jauh angka. Rio akan longsor. Ya, jumping sekelas dapat diterima. Apa yang terjadi? Oh, rupa-rupanya sudah tidak diperbolehkan kalau masih tetap tidak poin untuk FGM-nya. FGM kali ini Rio kembali menimang-nimang bola. Rio keras kali ini. Rio de Janeiro gagal melakukan jumping shot. Ya, lalu ini dari Albana nomor 10 Teguh akan melakukan shot. Menimang-nimang bola Teguh. Ya, ancang-ancang sebentar. Keras dapat diterima oleh Rio. Di sana ada Cipasa kembali saja. Rio dapat diterima oleh Arya. Lupa tinggi kembali apa yang dilakukan. Keras kali ini pun berjalan setelah kita pen kembali oleh Albana 21-19. Ya, Teguh kali ini sangat Teguh alat. Ya, Teguh kali ini gagal Teguh melakukan jumping setnya dan akhirnya memperkecil angka untuk FGM Kabupaten Cirebon 14-21. Ya, Raka akan langsung menimbang-nimbang bola. Raka ancang-ancang sebentar jumping. Raka gagal melakukan jumping setnya dan akhirnya 22-14. Sangat jauh tertinggal 8 angka. Apakah nanti akan bisa disamakan kedudukannya oleh anak-anak dari FGM Kabupaten Cirebon? Ya, lalu ini nomor punggung 14 yaitu saudara Melgis akan melakukan shot dari Albana. Melgis ancang-ancang sebentar Melgis. Ya, Melgis gagal melakukan jumping shot akhirnya membuangkan angka 15-22. Ya, 15-22. Ya, kali ini Jibon akan melakukan shot. Jibon dua pelan saja dapat terima di sana. Lompat tinggi saja. Apa yang terjadi? Dapat terima. Ada dia. Lompat tinggi. Kali ini saluki. Saluki. Tidak sia-sia Ibrahim mendatangkan saluki dari Arab Saudi yang harganya murah, sangat mahal sekali. Ya, kali ini dia akan terima melakukan shot. Dapat terima kembali. Lompat tinggi saja. Apa yang terjadi? Dia akan melakukan. Jibon kali ini gagal menerima bola dan akhirnya 23-16. 7 angka tertinggal. Ya, lalu ini Alfian akan melakukan menerima bola. Alfian jumping set pelan saja dapat terima oleh Raka. Jumpanya tinggi sih Salute dapat dibendur di sana. Ada libero lompat tinggi kembali. Apa yang terjadi? Pelan saja kali ini Rio walaupun umpannya tidak sempurna dari seorang Haji Faisal, tapi bukan Rio kalau tidak dapat mematahkan anak-anak dari Albana. Ya, kali ini Haji Faisal yang akan melakukan shot. Setter dari FGM Kabupaten Cirebon menerima bola. Haji Faisal pelan saja dapat terima di sana. Lompat tinggi jauh presi saja. Ada libero lagi. Haji Faisal lompat tinggi. Rio kali ini Rio membobol dua pendukung dan akhirnya 18-23. Ya, Haji Faisal sendiri kembali maksinya akan melakukan shot menimang-nimang bola. Haji Faisal ancang-ancang sebentar. Ya, pelan saja dapat terima di sana. Umpan tinggi saja. Apa yang terjadi? Memang sangat cerdik sekali center yang satu ini yaitu Albon ini akhirnya bisa menempatkan bola di tempat yang kosong dan membuangkan angka set point 24. Jangan kasihan kali Haji Faisal mungkin Salute. Kali ini Salute membobol satu pendengar yaitu nomor punggung 10 saudara Teguh akhirnya memperkecil angka 19-24. Ya, ini Salute Arab akan memancar menimbang-nimbang bola. Ancang-ancang sebentar. Ya, Salute kali ini gagal melakukan jumping sekali lagi. Game dimenangkan